죽겠다. 또 어김없이 너의 흔적이 나만 날 괴롭힌다. 죽겠다. 남대하듯이 돌아섰는데 왜 나는 괴로울까. sebelum videonya mulai, aku pengen tawarin kalian dulu. Tada! Ini pizza, ini healthy pizza. Jadi kalau misalkan kalian pengen bisa ngemil dan enak tapi masih tetap sehat, kalian bisa banget nih cobain pizza ini. Ini pizza Belanda namanya. Ya namanya unik gitu ya, karena terinspirasi dari beberapa nama negara seperti Indonesia, Jepang, Belanda, Korea, dan masih banyak lagi, nanti aku listin di sini. Jadi kalau misalkan kalian penasaran, please cek di IG. Welcome back to my channel, Sidup TV. Jadi hari ini aku back dengan another video. Jadi hari ini aku mau Shopee haul. Jadi aku udah beli makeup gitu dari Shopee. Aku beli dari Dotoko. Jadi aku nunggunya agak lama, makanya gak syuting-syuting. Maaf ya. Sini aku udah beli beberapa produk dan aku bakal tunjukin ke kalian. Dan di sini aku juga bakal sekalian bikin tutorial makeupnya. Jadi yang pertama adalah aku beli lip tint cushion dari Novo. Ini harganya 7 rupiah saja, gila gak sih? 7 ribu doang cuy. Dan ini aku beli shade warna 08. Aku sama beli yang 07 juga. Warnanya emang beda dikit, satu pink satu merah gitu, karena aku pengen bikin gradient blush. Di sini aku beli blush yang ini harganya hanya 5.000 rupiah saja, nggak salah. Beli warna yang 09. Ini sebenarnya kayak unbrand gitu, cuma aku lihat kayak warna bagus banget, jadi nggak tahan buat beli. Harganya murah banget, cuma 5.000 gitu loh, so I thought it. Di sini aku beli spoolie, karena aku nggak ada spoolie lama aku tuh rusak, so I need another one. Hanya 2.000 rupiah saja. Beli eyebrow pencil ini yang warna abu-abu, nggak salah shade 4 ya. Gue rada-rada lupa sih, tapi yang pasti warnanya abu-abu. Ini mereknya Cosmetic Art. Ini sebenarnya udah patah, tapi di sini udah aku lem, cuma aku masih kayak keep the package in here. So beli eyeshadow liquid gitu yang glitter. Ini bagus banget. Aku lihat di gambar itu kayak yang Lisa pakai gitu, yang di zaman dulu waktu itu, yang di beli nomor 9. Aku beli contour palette karena aku nggak ada contour palette sebenarnya. Aku cuma ada bronzer. Dan ini dari La Mela. Di sini itu aja yang aku beli, dan langsung aja kita jump ke makeupnya. Sebenarnya aku udah pakai foundation di sini karena aku nggak beli foundationnya. Soalnya kalau misalkan foundation beli di drugstore yang kayak gitu, aku agak takut sebenarnya. Jadi aku pertama pengen alisan dulu, pakai pensil alis yang tadi, dan aku bakal kira-kira seperti ini. Jadi ini kayak model yang ditarik terus nanti diserut, terus ini nanti dipotong pakai cutter gitu. Abu-abunya bagus. Ini agak waxy gitu teksturnya. Ini bagus sih. Ih, bagus banget. Oh my god. Wow. Aku tidak rugi mengeluarkan 4.000 rupiah. Ini enggak terlalu tekan-tekan banget ya, sedang-sedang aja, dan aku berani kayak sek-sek gitu. Karena dia nggak terlalu pigmented, tapi bagus gitu, kayak oh my god. Ih, aku cinta sih. Nanti gue restock deh. Ini bagus banget. Kok aku suka. Dia hasilnya kayak natural gitu loh, gengs. Pakai spoolie-nya, ini basically kayak spoolie biasa harusnya lah ya. Ini abu-abunya nggak bikin awkward gitu loh, malah abu-abu yang agak kaya. Oh my god. Contour sebagai eyeshadow, karena aku penasaran. Ada free brush, kecil banget tapi. Aduh. Kasar ya, agak kalau dipakai tuh berasa ditusuk gitu. Kedua dari Your Life My Right.
Aku rasa ini warna yang aku pakai barusan itu cuma buat compact powder ya. Aku rasa cuma kayaknya. Terus setelah pakai warna itu, aku mau pakai warna ini. Falloutnya agak banyak ya. Tadi pas gua ketok banyak banget. Ih, tapi warnanya bagus banget kalau untuk natural look. Boleh nih, karena aku nggak beli eyeshadow yang lain, jadi aku bakal pakai apa aja yang aku ada beli. Di sini aku bakal pakai blush on-nya. Shopee-nya dia bilang ini blush on, tapi kok ada aplikatornya, kayak I'm so confused. Dan kenapa dia nggak kasih aku kayak brush yang tadi? Ah, kenapa dia nggak kasih aku yang kayak gini? Kalau misalnya ini blush gitu kan kayak lebih masuk akal gak sih dibanding sponge applicator? Emang kita pakai ini buat ini apa namanya? Jadi karena udah dikasih aplikator ya, kita bersyukur aja. Jadi di sini aku bakal ambil sedikit. Ini warnanya bagus sih buat eyeshadow. Aku bakal taruh in the middle lid. Oh wow, so nice. Bring kayak di bawah juga. Dia kayak smoky effect, tapi effortless gitu loh. Ini aku bakal pakai eyeshadow yang tadi. Ini dari Hantaian. Kayaknya tadi aku lupa kasih tahu ini dari mana. Yang nomor 9. Tara, ini kayak sentimental. Dia kayak aplikator, kayak mirip aplikator lip gloss gitu. Cuma dia flat dua-duanya dan nggak ada yang lebih pointy side atau lebih kayak miring kayak gitu. Kayak glitternya agak gede-gede ya. Justru itu yang aku mau sih. Bawah mata sedikit kayak di tengah-tengah sini. Kayaknya ini harus dicepet-cepet pakai ya. Aku baru sadar kalau dia tuh cepet banget ngeset. Jadi sekarang aku mau ambil eyebrow pencil yang tadi. Jadi aku pengen smoky out di lower sini biar ada efek aerosolnya makin kelihatan. Now we are move on to the face. Kita pakai contour palette yang tadi. Aku pengen pakein dulu kali ya. Aku mix dua ini. Ini bagus juga nih konturnya. Nggak nyesel sih belinya. Tapi kayak agak susah di blend. Kita pakai ini sama ini buat kontur hidung. Oke, tadi aku udah kontur dan sekarang aku pengen pakai blush on yang aku udah beli. Aku nggak bakal pakai applicatornya karena obviously that's not the applicator. Dan maaf kalau aku ngomongin cepet-cepet karena baterai gue udah mau habis. So aku bakal pakai Oke, ini agak susah di blend, but okay. The warna pigmented banget, hati-hati. Parah sih. Oke, sekarang kita move ke lipstick. Di sini aku tutup botolnya sesuai dengan warna lipsticknya. So, and this is the cushion. This is obviously black and it's so hard. Like it's so hard. Oh my god. Jadi maaf banget, ini kamera aku tuh kayak wantan banget. Bakal pakai lipstick dan aku bakal pakai kamera HP. So sorry banget ya kalau kualitasnya berkurang. Oke, nggak apa-apa ya. 08. Oke, okay. Pakai cushionnya. Kita bakal dab. Tapi lumayan sih, dia nggak bikin gigi gua makin kuning sih. Karena aku pengen pakai yang warna nomor 7, karena dia lebih merah gitu hasilnya. Kayak cocok. Video kalau misalnya kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa komen di bawah kalau pengen aku bikin video apa lagi. See you guys in my next video. Annyeong!